Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jumpa lagi Cikgu Azman di sini. Okay, kali ni kita sambung mengenai chemistry, kimia. So, kali ni kita bincang pasal paper 2 untuk section A. Okay, jadi tanpa melengahkan masa, kita tengok sekejap soalan apa hari ni kita bincang. Okay, so section A. So, ini cikgu tak bincang banyak, cikgu rasa satu atau dua soalan je. So, sempatlah awak buat revision kan, panjang sangat awak tak sempat nanti. So, soalan pertama hari ni kita bincang mengenai Rajah menunjukkan carata aliran bagi tindak balas yang berkaitan dengan amonia. So, ni amonia ni. Okay. Amonia dia punya formulanya apa? Formula kimianya adalah NH3. Betul kan? Okay. Jadi, amonia, tengok ni. Hydrogen tambah dengan nitrogen. Ni nitrogen dah ada. Jadi, sini automatik dia adalah hydrogen lah ni. Jadi, dia adalah hydrogen gas. Faham? Boleh? So, proses nitrogen tambah dengan hydrogen ni, dia punya proses adalah proses Haber. Jadi, Q ni adalah proses Haber. Okay, jadi dia menghasilkan amonia. Okay, next. So, bahan diperlukan untuk menghasilkan amonia, sulfat ni. Ada sulfat, amonia kan. Ada dua kan ni, automatik dia adalah sulfat lah. Okay, jadi ni adalah bahan sulfat kita. So, ni adalah H2SO4. Sulfuric acid. Jadi bahan R ni sebenarnya adalah bahan sulfuric acid untuk menghasilkan dia sulfat, amonia sulfat, sebab dia nak ambil yang sulfat yang belakang tu. Okey, boleh. So, jom kita cuba jawapan yang kita boleh buat. So, soalan pertama bila sebut nyata kan, nama kan. So, pastikan kita bagi dalam bentuk nama. Jangan sebut dalam bentuk formula. Okey, jom kita jawab seorang. Tengok, namanya ialah proses Haber ataupun Haber process lah. Okey, so kita buat sikit. Tuliskan formula bagi gas DP. Okey, di sini awak tengok di sini menunjukkan bahawa dia tuliskan formula. Formula tak, bukan nama. Okey, formula pada P tu. Okey, kalau formula dia merujuk pada, kalau sebab ada P lah hidrogen, jadi inilah hidrogen. Ni adalah formula. Tetapi kalau sebut nama, ada name je. So baru nama hydrogen gas. Boleh? Gas hydrogen. Okey. Okay, faham? Okay, kalau sebut nama. Okay, so ni adalah formula tau, so kena hati-hati. Okay, next. Jadi oleh demikian, kita pun jawapan adalah H2O, hydrogen gas. So, nyatakan keadaan yang diperlukan bagi proses. Okay, proses kita diperlukan ni, kita tiga lah biasanya popular. Catalyst, temperature. So, proses ni semua akan berlaku pada proses Q. Di sini. Okay, dia punya suhu dia berapa? Suhu ATM dia berapa nak pakai, dan katalis dia pakai apa? Katalis iron. Kita pakai iron ataupun barium lah kat sini katalis kita. Okey, suhu dia adalah sebanyak 400 dan ke atas, biasanya 400 degree ataupun 400 setengah degree. Okey, boleh? Okey, jom kita jawab soalannya. So, suhu pertama adalah 400 hingga 450 degree. So, pressure nya 200 atm. Okey, 200 atm, and then katalisnya adalah kita pakai iron. Okey. So di sini kita punya ATM kita, so ingatlah proses ni adalah memerlukan 450 degree atau 400 saja. So memerlukan 200 atm. Dan satu lagi memerlukan iron ataupun barium sebagai catalyst kita. Boleh. Okey, next. So seterusnya adalah amonia bertindak balas dengan bahan R untuk menghasilkan amonia. Okey. Bahan R tadi aku dah cerita, dia bahan R ni sebenarnya dia adalah acid sulfuric. Nampak? Okay, sulfuric acid. Jadi kita pun jawab soalan depannya. So, jadi R adalah sulfuric acid, so mudah aja. Okay. So, next, seterusnya. 1.2 menunjukkan formula struktur. Ni adalah namanya formula struktur. Okay, belajar buat apa? Buat carbon compound ni. So, bagi PVC. Oh, kalau macam ini, ini menunjukkan bahawa dia telah melalui proses pempolimeran. Polymerization. So, lukiskan formula struktur dia. Formula struktur bagi monomer. Monomer ni adalah benda yang asal. Yang ini dah jadi poli. Poli kan? Pempolimeran. Melalui proses pempolimeran. Polymerization. So, monomer yang asal. Okay, daripada yang ini lah. Jadi, step pertama yang mudah adalah cikgu rasa macam ni. Bawa buat tau. So, best thing adalah yang pertama, ni kaki ni kan kita padam, boleh nampak tak? Okay. Kaki ni kita padam, and then kaki tu ke mana pergi? Kaki tu akan masuk kat sini.
ini asal. Nampak tak dua ketul kan? Jadi dia akan jadi yang asalnya adalah untuk dua kaki. Kaki yang ni dah hilang lah. Sebab kenapa hilang? Sebab dia masing-masing masuk ke sini. Boleh? Sebab tu dia hilang lah kan? Dia hilang tinggal tu. Okay. Jadi seterusnya, so yang ni kita maintain lah yang asal. So hidrogen, hidrogen. Ini adalah hidrogen. Ini adalah klorin. Dia faham eh? So jawapan kita inilah monomer yang asal dia. So kita pun terus buat monomer yang asal ni. Okay, boleh faham? Okay, lepas tu dia kata nyatakan, nyatakan satu kelebihan. Ini kelebihan. Nak satu je. Nak satu je kelebihan. Menggunakan paip PVC. Yang kat rumah kita pun banyak pakai paip PVC kan. Tak pakai besi pun. Apa kebaikan dia? Tak mudah karat. Kan? Murah. Okay, boleh faham? Okay, senang jawapannya. Okay. So, does not rust. So, another one, last one. Pembakaran PVC boleh menyebabkan pencemaran udara. So, kita tahu bahawa PVC ni, PVC sebenarnya daripada, kita buat daripada petroleum. So, dia banyak bahan-bahan asidik dan cekupan toksik. So, the best answer is menghasilkan gas yang bertoksik. Okay? So, itu jawapannya. Okay, so hopefully, semasa satu soalan ni, so kita ada rumah-rumah punya soalan tu membantu anda untuk menjawab soalan yang akan datang. So, ingat formula kita tau. Ya, kita ada kalau nyatakan, kita nyatakan nama, nyatakan formula. So ingat benda, walaupun benda yang sama tapi nama, nama penuh. Kalau formula dalam bentuk formula. Okay, faham? Okay, so see you again. Jumpa lagi akan datang insyaAllah. So kalau ada masa apa-apa, kita cuba akan buat lagi yang baru lah. Okay.